Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilang Surji ini. Dan kali ini kita mau lanjutin mengenai game yang kemarin. Kemarin kan kita sudah nge-game nih, nge-game yang breakout itu kan kita sudah sampai ke level 20. Dan di 20 itu kita kesulitan. Nah, terima kasih bagi yang sudah ini, sudah apa namanya, ngasih jawaban. Ada siapa itu namanya ya? Saya lupa, pokoknya nanti ada di sini. Di sini ini ada itu lah pokoknya. Dari channel apa nggak tahu. Lupa, maaf. Dan itu katanya begini. Ini kita langsung aja kita mulai untuk brain test-nya. Nah, level ke-20 ini, di manakah kambing hitam? Nah, kambing hitamnya ini ternyata kita deketin nih, hitamnya ini ke kambing. Nah, kayak gini, ternyata bener. Oke, kita kasih ini dulu. Berikutnya, apa huruf terakhir dari pada alfabet? Huruf terakhir alfabet apa kira-kira? Buat aku sih T. Kan alfabet, alfabet. Kan A, A L F A B E T, ya. T yang berarti huruf terakhir. Ternyata benar. Jangan-jangan ditanya jawab Z ya? Enggak dong. Alfabet ya T lah. Ini cahayanya kayak serem gitu kan sih. Oh ya, ini mohon maaf, ini sayang kita belum pakai lighting yang agak ini, kita masih pakai lampu biasa, masih pakai lampu yang temaram warna kuning bohlam itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita terus ya buat kayak gini. Lanjut. Ada tamu tak diundang, mana ya tamu tak diundang? Ini kan ada kucing semua. Ada satu kucing yang tidak. Oh ini nih, kelinci, tikus. Bener dong. Itu dia, dasar tikus. Dasar tikus, emang tikus suka nggak diundang tapi suka datang gitu. Mak-mak apa, tempe atau apa itu di dapur ya. Lanjut. Iklan dulu ya, iklan. Enggak. Nah. Oh my god, iklannya men. Emang harus banget ini ada iklannya ini ya. Enggak bisa keskip lagi lah. Besok kita itu. Ayo tolong wanita itu. Tolong wanita itu. Ratu, timbuk. Cara gimana ya? Kenapa tuh? Kena azab dari yang di atas. Padahal kita cuma kayak ini kayak cuma tak geser-geser gini, itunya awannya. Kena azab dari yang di atas. Oke, lanjut. Pilih bonus, kita nggak pakai bonus-bonusan. Tangkap tikusnya. Ini kayak model apa namanya, kayak ruang yang bundu-bundu itu apa namanya, aku lupa. Tangkap tikusnya. Oke, kita berarti gerakan kucingnya. Gimana nih kucingnya? Loh, kok gak bisa? Gak jadi gerak ya? Oh, mau pakai ini. Eits. Oh, ngarang ini gak bisa, Mak. Ini harusnya gak boleh masuk nih. Harus dari luar biasanya. Iya, ini harus dari luar biasanya. Ini nggak perlu masuk karena ini pasti dari luar. Tuh, udah. Ayo. Soalnya kecepat semua kalau masuk. Ini kita harus jalan ini ya, emang ya. Otak brilian kita, kecerdasan kita harus dijalankan di sini. Aku curang ya? Ya enggak lah, kan emang gitu, kan buntu kalau masuk. Karena gini ya. Enggak, aduh. Ini sih ngapain itu kan ya? Sumpah.
Nikin sebenarnya bagus, cuman gak suka sama ilahnya yang terlalu ini. Kan terus, kan terus. Gak nice sama bolanya, gak nice sama. Level 25. Si Umbus lapar lagi, ada makanan gak? Ini makanan. Tombol. Terus klik. Oh, ada tikusnya. Ternyata di kalengnya itu ada tikusnya. Umbus jangan makan terlalu banyak. Ini kan di kaleng-kaleng apa kayak kornet itu setelah dipanaskan kan tikusnya panasan tuh. Nah terus dia keluar deh. Ah, iklan lagi, awas. Sumpah nih kamu. Nih tugasmu membuat mereka jatuh cinta. Ini cowok, cewek, dibangunin lagi. Dibangunin dulu dong. Gimana? Oh. Jadi cincinnya itu kan agak tajam gitu kan, atau liatnya itu kan agak tajam. Terus akhirnya dijedotin gitu karena si cowoknya tidur ya. Si cowoknya tidur, kan gak mungkin jatuh cinta kalau gak bangun kan. Nah orang yang terlalu lama bangun, orang yang terlalu lama tidur tidak menyadari seseorang yang ada di depannya itu harus dibangunkan. Dan juga orang yang terlalu hidup dalam idealisme ataupun hidup dalam imajinasi seperti aku dulu kemarin, nggak lihat realitas yang ada bahwa cinta itu butuh materi, cinta itu butuh semacam kepastian. Nggak hanya persoalan kamu sama dia, persoalan kamu sama dia mungkin selesai, maksudnya itu selesai bisa saling gitu, tapi untuk mencapai hukuman yang lebih serius lagi kalian harus ada komitmen lebih, harus ada kejelasan yang lebih gitu, dan itu sangat dibutuhkan yang namanya materi. Maka dari itu sebagai seorang cowok harus kaya, harus ini penting. Ini beneran penting, cowok harus sukses, kaya, harus bisa memberikan kepastian. Dan yang tidak pernah aku lakukan. Jangan, gak boleh baper. Cinta pada pandangan pertama, karena dia pertama kali bangun kan langsung mandang cewek, gitu. Oke, lanjut. Iklannya bisa di-skip ya. Angka dadu yang keluar jelek. Bantu dong. Bantu, cara bantunya gimana? Satuin. Diginiin HP-nya. Diginiin. Ini enggak kelihatan yang barusan. Diginiin ternyata nih di ting gitu. Wah, gila kan dadu kan kayak gitu, kalau nggak diputer kayak gitu kan nggak bisa, harus dijungkir kayak gitu. Nah ternyata barusan kena nih. Ternyata emang otakku itu cerdas nih. Lanjut, pilih hadiah bonus enggak, terima kasih. Mana ya anak sapi, mana nih anak sapinya, nggak ada. Ada dua ekor sapi. Oh. Yang cowok cuma tak giniin, tak jodohin sama si cewek. Sapi cewek itu ternyata punya banyak anak sapi. Ada 4 bahkan anak sapinya sekali lahir, 4 orang, 4 anak. Keluarga bahagia. Jadi keluarga KB itu, ini program KB banget nih si sapinya. Karena keluarga bahagia bukan keluarga berencana. Nah kalau kita manusia, terutama anak Indonesia harus, ya gak harus sih, kayak dianjurkan untuk ikut program KB dari pemerintah. KB itu kan keluarga berencana, di mana anak kita sebaiknya dua anak lebih, dua anak cukup. Ini pernah ikut genre itu generasi apa gitu deh. Nah itu ternyata. Oke, lanjut aja ya. Nah seperti lagi nih, iklan lagi. Kita nikmati aja iklannya kali ya.
Nah, lanjut nih. Lanjut, kita sampai ke level 29 menyantainya sudah. Mana kucing di sebelah kanan? Kucing yang ada di sebelah kanan yang mana? Kan ini harusnya kanan itu yang coklat. Tapi karena kucing kanannya itu ngadep ke sini, berarti sini dong. Enggak. Loh. Kucing yang di sebelah kanan enggak semua nih tiga-tiganya. Mana kucing di sebelah kanan? Kucingnya ditarik nggak bisa. Oh, kucingnya digeser ya. Ini digeser set gitu. Nah ini kucing di sebelah kanan. Jadi dia kayak ngumpet gitu di sebelah kanannya kucing-kucing yang lainnya gitu. Sembunyi di situ rupanya dia. Iya ternyata ya, suka sembunyi. Kucing itu emang suka sembunyi gitu. Ya apalagi kucing garong kayak kamu. Ini suka sembunyi. Lanjut. Oh gak ada iklannya. Tunjukkan perbedaan keduanya. Ini ada dua lukisan. Perbedaannya ada di... Tunjukkan perbedaan keduanya. Oh ini harus dijawab pakai angka ya. Harus dijawab pakai angka. Perbedaan keduanya 0 yang itu sama. Apaan ini quiz apaan? Ternyata sama persis. Iya emang pernah lihat itu sama persis barusan. Dan otakku menjalankan langsung. Ini paling gak 0 nih. Ini langsung dijawab aja bener nih mas. Ternyata bener. Ini tuh game yang di luar logika umum gitu. Logika ya emang harus orang-orang yang cerdas sih yang bisa menjawabnya gitu. Ya bukan berarti aku cerdas, cuman ya begitulah. Lanjut iklan lagi men. Ya iklan Pond's Beauty. Jadi ada Pond's Pure White, ini iklan yang telah yang ini ya, bagi kalian yang mungkin pengen cantik itu pakai Pond's ya. Lanjut, ada berapa lubang pada baju itu? Ini yang sini 1, 2. Leher ini 3, bawah 4, 5, 6 yang depan, belakangnya juga ya, 7, 8. Oh, 8 beneran men. Iya kan bawahnya 2 tembus itu. Kalau tembus itu berarti belakang iya, depan juga iya. Ini buat dunia 2D tapi dunia 3D. Oh iya benar. Tidak, terima kasih. Level 32 seperti biasa, berarti kita level sampai level ke 40 kalau sulit ya. Kalau enggak sih. Kalau sampai 40. Kalau misalkan sampai sebelum 40 itu kok sudah kesulitan tadi ya sampai situ. Level 32. 2 plus 3 sama dengan 6. 5 plus 6 sama dengan 30. 2 plus 1 sama dengan 2. 3 plus 8 sama dengan tanda tanya. Dua empat deh, kan ini berkalian coba. Enggak. Oh, harusnya ini 12 berarti. 12. Enggak. Ini kan salah benar. Centang. Enggak men. 2 tambah 3 sama dengan 6. Harusnya kan perkalian 2 kali 3 6, 5 kali 6 30. 2 plus 1 2 kali 1 2, 2 kali 8 kan harusnya berapa? 2, 4 ya. 2, 4 harusnya. Oh 3 nya 8 kali 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 6 tambah 3 berapa? 6 tambah 3 18, 18 tambah 3 18 tambah 3 berapa? 18 tambah 3 21, 21 tambah 3 21 tambah 3 24, 24 tambah 3 27, 27 tambah 3 30, 30 tambah 3, 33. Enggak men. Apa ya?
bilang enggak. 12 enggak. Sembunyi kali dia.
Kucingnya mana? Coba kita balik. Bergerak. Ini gimana nih? Gimana nih? Kucingnya ini kurang bisa. Teksnya yang ditarik ke bawah. Oke, cocokologi. Jawaban sah-sah saja kok kadang-kadang. Iya dong. Ini jadi pertanyaannya yang dibawa ke bawah. Ini apa lagi? Ini iklan ternyata ya. Mana? Level ke 37. Ini apa ini? Apa ini? Oh, plus itu 1, ini 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 4 dong. 4 dong, gampang banget. Ah, gelap banget, kucingku gak kelihatan. Nyalain dong lampunya, mana lampunya? Oh, atau ininya deh, gelap ya. Enggak. Tantan ini gelap banget, kucingku gak kelihatan. Apa ini? Nah. Oh, alah. Ah, pasti gak bisa, maka ah, malah kepencet terus, atau pencet lagi dua kali. Tahu jawabannya segera kayak kemarin yakinkan jawaban kalian.